Hai, cek fakta balik lagi. Kali ini kita akan membagikan fakta-fakta menarik sekaligus menjajal jalan tol layang Jakarta Cikampek 2. Dan kita akan lihat berapa lama waktu yang ditempuh dari titik Cikunir menuju Karawang Barat. Let's find out. Let's go. Perjalanan kita juga udah sempet ngelewatin kontur jalan yang naik turun itu, yang belakangan sering banget diomongin sama warganet. Gimana rasanya? Kalau saya sih dengan kecepatan 80 km/jam, walaupun rasanya masih aman, tapi agak bumpy gitu ya, agak bumpy. Kita akan ngobrol lebih jauh lagi dengan driver kita, Pak Jonas. Bisa dijelasin Pak, ini bagaimana sih sebagai driver rasanya melaju di jalan tol ini? Tekstur jalannya ini masih kasar dan kualitas aspalnya masih kurang baik menurut saya. Aman nggak menurut Bapak kalau melaju di kecepatan maksimal 80 km? Aman, tapi tidak nyaman. Goncangannya terlalu tinggi. Sebelumnya, dalam keterangan pada media, Jasa Marga menjelaskan bahwa tidak ada pertimbangan khusus mengapa kontur jalan dibuat bergelombang. Hanya saja, konstruksi jalan yang bertepatan melewati overpass atau JPO di bawahnya sengaja ditinggikan agar mendapat clearance sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di tol layang Japek 2 ini karena kontur jalan yang naik turun. Tapi tadi buktinya setelah kita mencoba ternyata memang baik-baik saja. Mungkin kuncinya adalah tetap jaga keselamatan, terus berhati-hati dan jangan coba-coba untuk melewati batas kecepatan maksimal yakni 80 km/jam. Terima kasih sudah menyaksikan, sampai jumpa di video Cek Fakta berikutnya.